Saya mau kasih tahu kenapa kok pentingnya juru selamat. Karena semua orang sudah jatuh dalam dosa. Dan upah dosa itu adalah apa? Maut. Mati masuk neraka. Juru selamat ini dia bebaskan saya dari hukum dosa dan hukum maut. Keselamatan bukan hanya soal kita dibebaskan dari api neraka. Tapi keselamatan itu bicara tentang kita dibebaskan dari rasa takut akan kematian. Rasa takut akan omongan orang. Kalau saudara benar-benar ngerti tentang Yesus juru selamat yang mengasihi saudara, yang menyertai saudara, yang ada di pihak saudara, dan dia berikan apa? Kasihnya, sukacitanya, damai sejahteranya. Dengar baik saudara. Saudara gak akan takut dengan omongan orang hanya karena saudara mengatakan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan.